Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Matematika 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Pendidikan Matematika 1. Di dalam mata kuliah ini, kita akan sama-sama mengkaji materi yang ada di buku modul pokok atau modul UT yang ada di pustaka.ut.ac.id. Materi yang ada di dalam mata kuliah ini terdiri dari 8 materi pokok yang akan disebar di 8 sesi yang akan datang. Materi-materi tersebut sudah tersusun dan dirancang secara hierarkis, sehingga di dalam mempelajarinya harus berurutan karena menyesuaikan dengan kompetensi dari setiap sesinya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk membaca RAT yang ada di dalam bagian pendahuluan ini. Di dalam setiap sesi, nanti juga ada daftar hadir yang harus Anda isi setiap akan berselancar di LMS. Kemudian ada tes formatif yang harus Anda jawab sebagai bahan evaluasi apakah Anda mengerti materi yang disajikan selama satu sesi atau tidak. Jika nanti ada kesulitan selama kegiatan ini berlangsung, kita akan bisa berdiskusi melalui fitur pesan. Selamat mengikuti kegiatan tutorial mata kuliah Pendidikan Matematika 2 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda dalam menyukseskan dan melancarkan Anda dalam menempuh mata kuliah ini. Matematika itu sebenarnya mudah. Yang sulit hanyalah pola pikir kita. Untuk itu, mari kita ubah sama-sama pola pikir atau mindset yang sudah ada saat ini. Selamat berpetualang di matematika, sehat selalu dan semangat selalu, dan yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.